teh saha Kartini eta naroskeun Kartika cenah. Kartini. Titin. Sakola? Deus teh kapungkur sareng. Sakelas henteu? Sakelasna jeung saha? Tesi. Oh bener. Tesi terus? Terus? Diah. Si Diah mah nu geulis. Oh, di mana ieu? Bogor. Nges boga budak meureun. Nyantos satu baranahan botos incuan. Incuan si Diah ulah ningali ka ditu. Eta mah keur SD. Waktu SD itu ada siswa yang paling cantik. Namanya Diah Widyawati. Saya kalau ke sekolah ketemu dia pakai baju rapi, setrika. Resep. SD lain masa lalu ya resep lah SD. Anu panglayarna teh sih. Ya kadiah teh baheula SD resep teh sih. Kartini keke. Aya teman kita yang pindah. Neti di mana Neti? Neti anu baheula sok nyok maling kapur ka SD. Tuh wau. Poho. Enggih. Enggih mah di Jawa anya. Adiknya di Jawa. Di Jawa anu pintar. Si Enggih. Putra Pak Uned. Heeh. Si Agah. Lancik Nadiah di mana? Agah mah di Riau. Di Riau. Kok di Riau? Duka di Sukabumi eta istrinya teh dakter basana. Sabangku jeung saha Kartini? Kadang sok pindah-pindah. Oh. Ayo lanjut adina si Om, Iyah. Iyah. Di mana? Di Cibendah. Cilangkap Cibendah. Iya di Cibendah. Oh, iya teh Kartini. Kartini. Ya lagu mena pangkaran mayan ini pangkaran. Ah. Ai Kartini teh berarti geus maot. Geus maot Ibu Kartini. Oh, Ibu Kartini. Di Jepara. Kartini boga salaki? Gaduh. Saha? Suherman. Urang mana? Urang Pagaden. Aya keneh? Aya keneh ngaraina teh tos sakit-sakitan wae. Gering naon? Ya kitu we teh metekop capek sok. Oh. Aya teh. Nya Kartini ge siga gering. Heeh. Gering naon Kartini? Kamari mah gula darah rada tinggi tapi ayeuna mah tos normal. Pernah dulu ke 200 tapi ayeuna mah tos normal. Kartini nya. Ieu teh babaturan saangkatan berarti nya. Saangkatan. Kartini kelahiran tahun sabaraha? Kelahiran mah ari sakolot mah 70 tapi di nu eta mah disaratna 7 hiji. Oh, saumur geus kolot nya Kartini teh. Ai urang kurang ngora wae nya. Cuan kamari incung niringan lomba kala teu meun. Lomba naon? Lomba gemoy, balita gemoy. Oh, balita gemoy. Oh, Kartini teh nya inget ka Pak Uden teh? Nya imut. Geus amprok jeung Bu Uden gereja. Pak Uden. Mana bapak ka gereja? Emang teu meunang ka gereja? Teu meunang ari ningali mah nya meunang hantar adinya nya badena. Nya nganturkeun ka gereja. Oh bapak. Nya hooh. Amprok di hareupeun gereja nganturkeun ka gereja. Monya amprok di hareupeun gereja nganturkeun ka masjid. Kecuali masjidna hareupeun gereja. Tadi tepang di bipain lagi minta Sugih deh jalan mana Pak muter. Jadi Kartini teh ayeuna salaki gering. Iya, sok. Di imah. Tadi gawe. Teh no paling kitu ya tani canaya cai anu gaduh. Nyamu sambutan sakola. Oh. Pian dagang naon itu Kartini teh? Ya rupi-rupi ya kota. Oh. Aya wingko, aya bubur, aya hideung, aya donat. Oh, aya donat jeung nu digawe ya. Iya naon iya? Ketan gurih. Di naonan iya ketan gurih? Sarundengan. Sabar aja nak. 2 ribu. Enggak boleh anak ayah nggak begitu. Ambil turun. Turun. Mata bang keluar. Oh iya turun sabar aja. Iya sebenarnya jadi itu sok angkat. Pakai sepatu. Ambil dulu itunya. Ambil pungut. Badangan ngepel sih kuae. Untuk bodoh. Kurang piringan. Aduh, perih. Kartini, ya non ya. Kartini. Cok kecung. Ini berhenti. Ya tuh. Jadi 20 ribuan. Ya. Tuh. 15, 20 ribuan. 15, 5 ribuan. Nah, nggak 15 ribuan. 35 ribuan, terus? 12. 24 ribu. 24 sama 35. 57. Nah, terus? 12. Kan? 20 genap. 20 genap tambah 57. 57 tambah 27, 7 genap tambah 83 juta, ada 83 ribu. Terus? 20, 45, ya 15 ribuan. 83 tambah 15, jadi? 88 tambah 8, 116. Terus? 116. Nah, ya. Buatan saha teh? Cuma anu wargi. Ayo sapalin wargi. Beraha? 2 kilo 20 kali 2. 40. 110 genep. Terus? Atau saya dulu. Ya, hei. Lu dikawe. Dia daran dia. Cocok tapi. Tong plastikan karena mah runtah. Cokotan masing-masing. Dekat. Nah. Nah. Ini kandang. Kandang ya ngopi ya. Ya. Nah. Nah. Waduh, ini peperadaian kieu budak sabaraha hiji? 2. Geus kawin kabeh? Acang hiji kuliah kono. Di? Sabili. Sabili teh naon? Sabili. Dia adalah jurusan PAI. Pendidikan agama Islam. Sekolah tinggi agama Islam atau naon? Pohon. Di? Di Bandung, yang ayah kelas cabangnya di Subang. Oh. Di Jawa. Kuliah. Ya. Ya. Tuh nu ya. Kayak bere nu ngurus sapi. Ya. Tah, hei, kamu mau nggak toh? Hasan. Sandi. Apa sayang? Punya siapa itu? Bebas. Ya, cuma ngepelasin. Ya, beres. Sapi tah. Lain sapi tah lain. Dah hareun. Aduh, temennya yang dorongnya kecil, yang didorongnya gede. Sorry. Nih yang. Temen yang dorongnya kecil, yang didorongnya gede. Coba nih yang dorong. Nih yang. Ada kecilnya suruh naik, nih yang dorong. Suruh balik. Oh, Mie yang dorong. Dorong dong. Cinta kawan. Guys, kan bae senang urus sorangan. Ayo kita banget susah. Nya capek kok leuweun tanggung. Capek naon? Pan pas leuweun bangun. Oh, ungap we dagang kieu. Kadang ungap we, kadang 2 dina sekali. Kumaha ieu na we kumaha kayang. Ngabiayaan budak kuliah. Tinu dagang kieu. Kan manehna terus damel bari ngajar. Oh, budakna ngajar di pesantren. Di pesantren Pamaksum tadi dia tadi situ mah. Dekat sarang bapak di. Oh, nu di Lebak, ke sawah. Ngajar naon? Ulang baru TK. TK nu arageung nu ngaraos. Sambil kuliah. disabili. Jadi nggak biayaan sorangan. Sudah paling nambahan sekudak sekedik lah gitu. Oh, nambah sedikit-sedikit, seutik-seutik. Jadi ibi mah ukur sapoe jeung dahar. Nyawa kuat. Heeh, eta sok geringan we riwit bapana teh nya. Gaduh galapan mah sakedik. Heeh. Nambah sok riwit bae teh kaotape eta. Riwit jadi teu usaha. Jadi nu usahana Kartini ayeuna teh. Iya. Unu asana Kartini. Meni tatapan meni kosong kunaon ieu teh. Aduh, tatapan meni kosong. Ayah yang ikut ngored. Ada yang ngored. Makan apa yang lagi ngored, Say? Aduh, lagi ngored dia ikut ngored ya. Sapoe menang sabaraha. Lampuna. Heeh. Ya upami saepna sok deui 8.000. Sapoe. Lumayan lah. Yang meri beas mah, yang dengan sangu katutup. Nyesok dibantu sama budak kan eta damel. Gitu. Poe ieu ngider ka mana poe ieu? Ngider masuk ka dieu wae anggar di Cikolang, ka dieu ka Sukadaya, teras ka Lebak Sio. Ngapoe idera. Ka dieu wae langganan tuh seueur di dieu. Jadi langganan atuh ayeuna langganan aja kacokot. Biasa anjing ngicalang deui. Tapi ngeunah dahareuna mah ngeunah buatan saya tak? Nu abdi sapalih, nu wargi sapalih, nu abdi 4 rupiah, nu wargi 3 rupiah. Kartini lulus SD terus kemana? Ke SMP. SMP mana? SMP PGRI 2. PGRI 2 Subang. Terus ke setempel. Oh, STM pertanian. Oh, STM pertanian menuju STM pertanian. Oh, dari SMP ke jurusan. Jurusan? Pertanian. Jurusan naon? Pertanian. Bareng STM pertanian yang saha yang teman SD. Rusmita mah tapi jadi adik kelas, jadi paneri lebetna Rusmita. Karena masuknya paneri, sekolahnya dulu dari SD YPKB. Telat Rusmita. Telat. Telat setahun. Telat setahun Rusmita mah. Di kelas dulu mainnya kelas 2. Jadi teman yang STM pertanian zaman itu siapa? Yang sekolah SD bareng. Teu aya Rusmita hukum. Tata Semea. Almarhum. Terus ayo gen SD Sukasari. Saha? Sugih. 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 Oh, Sugih juga tukang silat. Heeh, eta. Heeh. Ka Sugih. Iya, silatna domas. Nya. Aya deui diri obah manah awak sehat. Iya. Domas diri obah manah awak sehat. Heeh. Runica urang Lebak Sio. Sugih anu ayeuna di Tanggulun. Kamari nyalon kades. Oh. Bener kan nyalon kades kan? Heeh, teu kenging. Sugih nyalon kades. Bageulana silat. Sugih teh waktu SD musuhna si Kadus. Heeh. Musuhna itu. Nanang tah. Nanang Kadus. Kadus Nanang itu saya CS-na jeung si Nanang. Rencangan tah Nanang teh. Oh, saya CS-na jeung si Nanang. Musuh teh waktu SD musuhna si Nanang Kadus. Oh. Hah? Sugih mah silat, domas. Diri obah mana awak sehat, domas. Waduh. Ah, Sugih pernah gelut jeung si Amin. Almarhum. Amin rumahna depan. Amin CS-na si Kojek anu tadi. Oh, si Kojek mah diajar silat di Mang Jaja. Samela raina mah tarang ngalong. Tarang ngalong, ngok palurah. Ngalong ka mana? Si bapak kering wae. Di Kamari menang 20 poe gering eta tensi darahna ngedrop. Teu dilongok ku Pakades. Ayeuna ngongok 100 we bejakeun. Hah? Ngandal 80 per 60 tensi darahna ngongok ku Pakades. Nah wae teh mah kan gaduh lambung. Heeh, lambung. Jadi tilu lambung teh pernah ditransfusi darah. Lambung mah sarua nya urang ge. Akibat lambung teh makan jelek jadinya tensinya ngedrop. Sampai saya makan sapi. Heeh. Ya kasih makan sapi. Kasih. Oh, kasih. Betulnya kasih makan sapi itu tuh lagi dikasih makan sapinya tuh sama si Om. Ayo sama si Om. Oh, bareng. Jadi si Kadus Nanang STM Pertanian. Asana teh sareng. Bareng SD na Sukasari. Iya, sareng. Oh. Anu lagi dioperasi. Saha terus Nanang. Geus boga ladang taneuh. Ladang taneuh dioperasi, gagal operasi teh. Yo jadi dua kali dioperasina. Ayah. Apa sayang? Ya udah kasih makan. Nanang, ya sebentar kasih makan. Unicah teh saha? Urnica saha urnica teu wawu. Urnica urang Lebak Sio eta mah teh Sukasari. Anu sareng ti September teh Urnica, Nanang, Sugih. Aya urang Lebak Sio baheula mah geulis keur SD Sukasari. Nyai Ade. Rosi. Nyai Ade disebutna teh. Tati meureun Nyi Tati. Nyi Tati heeh. Iya anak putri. Heeh, eta mah geulis Lebak Sio baheula. Ayeuna mah gendut. Oh, di mana sih Nyi Tati? Apaan eta saket jalan Bumina? Di mana? Pajajaran. Oh. Di Pajajaran tapali dia seberangna anu gigireun nu di anggo aula geuning nu dikontrak. Oh. Kopi luwak eta gigireun. Nyi Tati eta teh. Oh, eta nu geulis Lebak Sio baheula SD Sukasari. Gendut Nyi Tati mah. Oh, gendut aya namanya. Oh. Gendut Nyi Tati mah anu RW pemajikan RW. RW 1. RW Dudung. Kartini keur kelas genep sabangku jeung saha? Sok abdi sok punah pindah, kadang sok jeung si Iyah. Heeh, terus temannya mah jeung si Iyah nih, saya ingat saya mah. Jeung si Iyah. Heeh. Akrab jeung si Iyah teh. Ai Kartini imahna belah mana baheula di Cisokonang? Anggap didinya. Anggap didinya ti lapang ka kaler. Di Babakan. Nya di Babakan. Oh, Kartini urang Babakan. Iya. Rame Pak ieu mah. Oh, berarti Kartini teh imahna deukeut jeung si Kusnadi. Mana? Apa eta teh dulur Kusnadi teh mana teh? Kusnadi Kurnadi. Kusnadi teh mana teh adi lanceuk jeung. Si Kusnadi tukang bebek kan? Heeh, tukang. Lanceukna. Tapi lanceuk eta. Lain lanceukna si Kusnadi ngaranna poho deui tah. Caspin. Hah? Caspin. Si Caspin si Kojek. Nu dikanceng-kanceng. Si kancreng, heeh. Itu sama di samping. Heeh, amprok. Oh, lancek si Kusnadi teh si Kanceleng. Ingat sekarang mah. Ingat payu ya dahareun si Ibi ya. Sabarahaeun tadi teh dahareun teh? Waduh itu pojok 136.000. Ngobrol wae pojok. Satu itu ieu teh lurah Ibi. Apa lurah? Teh bawa sobat bapana. Oh. Ayeuna mah tamela parang ngalongo. Oh, apa teh nyaho geuring ieu mah. Lurah naon ngaranna ieu? Lurah oleh. Bager, baheula milih oleh teh. Milih mentak CS oge milih. Oh, milih oleh. Engke lamun nyalon nek dibeli deui mah. Nya ningali situasina bager kana. Alah. Bagaimana? Nyanya terus terang wae daripada ngebohong. Oh, jadi ngari situasi. Jadi can pasti milih ka pelurah oleh. Kayak lu mikir-mikir heula. Aduh, mikir-mikir heula. Oh, heureuh atuh baheureuh. Ayeuna nek milih presiden saha? Nu bager ka rakyat lah. Saha? Nu bager ka rakyat anu berehan anu sok eta nu nyaho-nyaho leutik, Pak. Nya saha? Nya nu rame-rame ayeuna we. Nu ramena saha? Nya eta bapak ka saha. Ya, jadi dia milih presiden, mau ngikutin saya milih siapa. Gitu. Anu nya akan leutik. Kira-kira tah saya milih ka mana? Prabowo. Wah, wow, benernya Prabowo babaturan Deddy Mulyadi mah. KB babaturan Deddy Mulyadi mah Prabowo. Oh, aduh. Gitu. Jadi ayeuna salaki keur ngagoler. Ngagoler muriang. Tos nganter eta anu ieu Pak, anu narosan. Heeh, saha? Lagi narosan ke Bekasi macet di jalanan wih jam 12. Wah, ripuh atuh kamari mah. Tah tah si gemoy tah, si gemoy. Si gemoy, si gemoy, si gemoy. Hei, si gemoy. Oh. Tuh main gemoy. Padahal gemoyna kan incu abdi mah. Oh. 3 tahun setengah berat geus rek hampir 18 kilo dalam. Alah, 3 tahun setengah? Beratnya 18 kilo. Ya Allah. Gemoy, haruras awakna ge tararuan. Kamari ngiringan kala temen. Kan dene cenah geus beli. Sai. Ini rendeng, rendeng. Ini teman saya SD. Teman saya SD nih. Jadi kawin lamun jeung saumur 7 hiji pamajikan urang kieu tah. Peot. Nya moal batur manten sarenang. Wah, anger aya umur teh bisa ngabobodo. Jadi 126.000. Pulangan ayah, pulangan aja besok dikembaliin. Ya pulangkan deh. Nah, ya jangan berobat. Lurah mau kasih beri duit itu. Insyaallah. Insyaallah kayaknya Pak Lurah. Tambah orang ini dianggap apa? Wah orang kapalur bawa lagi kapalurah kamu ayuna. Cikonang mah kabeh kapalurah tenang wae. Lembur Pakuan kabeh kapalurah paling nyesa 10 lah. Sukasari kabeh kapalura. Paling untuk kapalura kabeh mah Lebak Sio. Kabeh kapalura. Baretot 1500 sanleupas 84. 84 ceki. Omong ayeuna kabeh kapalura. Anu teu kabeh kapalura mah awewe nu pernah ku palurah di heureyan teh dikawin. Oh, eta pasti ka dieu kabeh. Oh, benar. Oh, jadi awewe nu pernah ku palurah dikawin kapalurah kabeh. Apa tidak ada berarti aya. Pancek rejatnya tidak ada kejelekan sih mantan. Berarti di Lembur Pakuan teh aya. Teu aya. Doakeun. Geuning doakeun aki teu acan. Hah? Encan. Jadi begini, ini harus dijelasin pada semua. Mencintai orang yang sudah punya anak, apalagi anak perempuan, itu yang pertama harus dicintai bukan ayahnya, tapi anaknya. Gitu. Karena ibu kelinci mah mencintai Nyi Hyang lebih dibanding mencintai saya, maka dia berhak menjadi istri saya yang terbaik. Wow. Amin. Wow. Karena dia mencintai Nyi Hyang lebih dari mencintai saya. Jangan dibalik. Mencintai saya tapi tidak mencintai Nyi Hyang. Kebahagiaan saya tidak boleh mengorbankan Nyi Hyang. Makanya orang menanya kenapa tidak cepat nikah? Tidak bisa langsung nikah. Ini bukan bujangan sama perawan. Ini menikah orang yang sudah punya anak. Jadi dia harus dekat dulu dengan anak saya. Sekarang kita walaupun belum menikah sudah kayak keluarga, namanya keluarga kelinci. Mirip, betul nggak? Nyi Hyang mirip ibu kelinci. Betul nggak Nyi Hyang? Tuh, Nyi Hyang tuh geus ulin di wae tuh. Bahagia. Jadi itu penting. Jadi hidup yang seusia saya tidak boleh ego, hanya mementingkan kepentingan dirinya, tidak mempertimbangkan psikologi anaknya. Gitu. Jadi begitu Nyi Hyang ternyata sekarang lebih dekat dengan dia dibanding dengan saya. Ya hebat. Nyi Hyang menges dikekepan unggal peuting. Dihuapan, dimandian, dicebokan, aing mah boro-boro dikekepan, angal amprok, can kawin, itu kalau yang ngabogohannya Palura sudah putus, karena Palura mah tiap ngasih baso berarti harus nyium, itulah Palura oleh, betul tidak? Dikit. Nih, dan kemudian kan dekatnya bukan hanya dengan saya, dengan pegawai saya deket. Ya betul nggak? Dengan videografer deket nggak? Fotografer deket. Driver, deket, pengawal, ya. Ajudan, semua, ngurus sapi, semua. Ngored, ngarambet, semua termasuk dengan Mang Mamat. Apalagi dia sama Mang Mamat. Begitu dia menyayangi Mang Mamat. Setiap cai telat naik pasti Mang Mamat. Ya pokoknya malah gitu tak iya tenang lah ya nggak ada gon digerebek gue waktu pejabat ngerakon nyontohan tuh benar ya digerebek gue kolotnya digerebek gue kolotnya ayo gencang kawin jang eta nggak ada goan iya nu candaek urang nama daek kuliah kan kamu temennya cantik nih. Aduh, aku mencintaimu sepenuh hatiku. Aduh, kamu tak ada lagi yang lain. Di hatiku hanya ada kamu. Aduh, kamu juga begitu sama aku. Kalau uang jajan sudah habis selalu ingin sama aku ya. Sadayana istri mah gitu Pak. Oh saruanya. Budaknya. Sadayana istri mah. Dan ini contoh istri yang baik ketika suaminya sakit dia bekerja untuk bantu kesehatan suaminya. Nulain masalah kena gering ditinggalkan. Tolong Pak ikut senang nanya. Oh ulah kersenang nak jeung salaki. Keur susah salaki ditinggalkan. Salah. Salah nu kitu. Hade pisan. Ya aya seueur nu kitu. Nya seueur. Iya pokoknya mah ya kita di Lembur Pakuan setiap hari tidak ada kemarahan, tidak ada ribut, setiap hari selalu bahagia. Dan hari-harinya romantis karena udaranya udah romantis, lingkungannya sudah romantis, warganya juga sudah romantis. Kenapa di Lembur Pakuan romantis? Karena saya yang nanggung rokok makan di sini gratis. Muntiasa mah sadayana. Anu kurang teh ku Bapak diperhatoskeun. Saha nu teu kaperhatikeun di dieu nu kurang? Nu gering diperhatikeun, kabeh diperhatikeun. Ieu ge diperhatikeun. Kartini. Ini bukan jangan pernah jauh dariku ya. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Kalau nggak ada kamu siapa yang ngombahin Nyi Iyang? Didio sih Dede. Itu. Nya Didio nama dua. Oh, oker Didio. Ngomong ke depan, tangannya dipegang. Ya dadah dong. Nyi Hyang. Dadah. Dadah.